wa yuqimuna as-salah, dan mendiri mereka itu akan sembahyang lima waktu dengan segala hukuknya ataupun hak-haknya. Wa mimma, ini sambungan kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada barang yang kami rezeki mereka itu menafkahkan mereka itu pada taat akan Allah, iaitu berzakat. Mikrofon ini jangan bergemar sikit ya. Bergemar sangat. Ejah sikit lah. Boleh tak? Airwah. Bergemar sikit ni, kurang, kurang. Boleh? Yang ni elok. Betul? Yang ni elok sikit. Syukur. Jadi Allah kata dalam Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada barang yang kami rezeki mereka itu menafkah mereka itu pada taat akan Allah Ta'ala, iaitu berzakat. Jadi ayat ini fokus dia, dia nak suruh tuan-tuan berzakat. Maka kalau itulah mukaddimah kita hari ini, bermakna hari ini adalah hari yang cukup istimewa bagi kita, sebab perbincangan kita selari dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Selari. Kita baru lepas dua hari je Isra' Mi'raj. Baru lepas dua hari Isra' Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi diisra'kan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Firman Allah Ta'ala, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Apa dia? Allah kata, kami Maha Suci Allah menjalankan Nabi daripada Masjidil Haram pi Masjidil Aqsa, yang tu nama dia Isra. Tujuan dia untuk menampakkan pada manusia bukti kekuasaan Allah. Dalam perjalanan Isra, Nabi sallallahu alaihi wasallam dinampakkan dengan beberapa tanda. Tanda yang mula-mula antara yang awal Nabi nampak, satu kumpulan manusia duduk di dalam satu kebun. Duduk-duduk dalam kebun tu, tahu-tahu sampai basah. Tu kata setem tak payah duduk pun, aku nak ejek lagi, aku nak dapat lagi. Tahu-tahu tengah duduk dalam kebun, tahu-tahu sampai basah. Boleh petik hasil dia. Maka mereka petik buah yang ada dalam kebun mereka tu, mereka ambil buah tu, mereka simpan. Bila petik tadi, buah tak ada. Dah petik, simpan. Beralih balik, tengok. Buah yang tadi tak ada, ada balik. Hak yang dalam bakui tadi tu ada juga. Petik lagi, buah ada lagi. Petik lagi, buah ada lagi. Petik lagi buah, ada lagi. Petik lagi buah, ada lagi dekat atas. Berulang-ulang-ulang kali Nabi tengok buah tu berbuah, buah-buah. Sama juga dengan yang duk menuai. Hasil tanaman dia, dia tuai. Bahasa orang putih, orang bangi kata harvest. Dia harvest, ada lagi. Dia harvest, ada lagi. Dia harvest, ada lagi. Dia harvest, ada lagi. Nabi tengok berulang-ulang sampai Nabi tanya malaikat Jibril, Jibril, ni siapa dia ni? Golongan yang nampak bahagia dekat muka mereka, nampak bahagia, syuk ada dekat muka mereka. Jibril kata, inilah golongan yang masa duduk atas muka bumi
Mereka tak pernah kekok nak berkeluar duit untuk nak menafkahkan di jalan Allah Ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun tu, dia petunjuk dia lain. Tapi kalau tak sah ambil zakat, tak sah ambil zakat, kita ambil ayat dia aja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian rezeki Allah bagi, nafkahkan. Depa di atas muka bumi, tak kekok langsung nak nafkahkan duit kita. Depa menafkahkan, menginfakkan duit depa ke jalan Allah. Allah balas balik kat depa selari dengan firman Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Apa dia? Siapa yang bagi satu, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, siapa bagi satu akan tumbuh daripada satu. Satu tu tak kira ada bagi RM10, ada bagi RM100, tak kisahlah. Yang penting dia bagi satu daripada dia bagi tadi akan jadi biji benih ke akhirat esok. Benih itu akan ditanam, tumbuh daripada benih itu 7 cabang. 7 cabang ini, setiap cabang ada 100. Dalam peristiwa yang Nabi nampak, bukan dia petik 100, dia baru petik satu buah daripada satu tangkai. Dia ada 99 buah lagi dia ada dalam satu tangkai, tak petik lagi. Nampak? Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi nampak itu. Tuan-tuan tahu kan, Isra' Mi'raj ni pasal apa? Nabi pi Isra' Mi'raj nak ambil apa? Semua orang tahu. Hak budak sekolah, apa nama KPI pun tahu. Pi tujuan dia nak ambil sembahyang. Kalau nak ambil sembahyang, padalah, eloklah kalau Nabi nampak yang kawan hak hantuk kepala kat batu. Dia pi hantuk kepala, pedum, kecai kepala. Naik balik elok, hantuk lagi belum. Nabi tanya, ni siapa dia malaikat? Malaikat kata, hak ni orang yang jenis malas nak sembahyang. Logiklah. Sebab Nabi nak pergi ambil sembahyang. Betul? Pasal apa? Hak yang tadi, nafkah tu Nabi nampak juga. Nampak? Sebab, contoh dekat dulu. Ini contoh dekat dulu. Singapura. Ah, Haji Azali, Singapura. 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 Mereka pakai formula apa tuan-tuan? Mereka pakai formula usulul fiqh. Formula dia apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Tidak akan sempurna benda wajib itu kecuali ada benda ni. Tak sempurna benda wajib tu kecuali kena ada yang ni, maka baru sempurna. Yang ni tadi jadi wajib juga. Contoh sembahyang. Contoh dia wuduk. Ni duduk saja-saja nak kuliah dekat tuan-tuan, bukan kira sembahyang ni nak kuliah dekat tuan-tuan, pi ambil wuduk. Apa hukumnya? Sunat. Tapi mau kata sekali lagi nak pi sembahyang zuhur. Zuhur wajib. Nak sembahyang kena ada wuduk. Maka ambil wuduk untuk sembahyang zuhur, hukum dia wajib. Sebab asal sunat. Maka itu maksud dia, tak sempurna satu yang wajib melainkan kena yang ni buat juga, yang ni wajib. Maka Singapura nak sembahyang Jumaat kena ada tempat. Tempat tak ada kecuali kena beli. Beli tak boleh kecuali kena ada duit. Duit tak ada kecuali kena kumpul. Maka wajib orang Singapura kumpul duit tiap-tiap bulan $2, $3, $4 ikut gaji. Memang kena potong. Wajib. Nampak tak? Pasal apa? Sebab duit tu perlu untuk nak bina tempat macam ni nak mengaji. Sebab itu bila tuan-tuan baca wa mimma razaqnahum yunfiqun, memang pandangan ulama cerita dekat kita kata Allah suruh kita nafkahkan duit. Apa makna sebalik dia? Apa makna yang tuan-tuan faham sebalik dia? Memang ayat dia kata kita kena buat keluar duit. Apa makna sebalik dia?
Makna sebalik dia, kalau nak buat keluar duit, kena ada duit dulu. Boleh faham? Tak ada duit, tak boleh buat keluar. Tak betul lah kalau, bukan tak betul. Tak tepat lah kalau hari ni kita cerita kata orang Islam ala kadar sudah. Tak betul. Bukti apa? Bukti. Tuan-tuan mesti ingat peristiwa yang berlaku ketika lepas satu peperangan. Maafkan saya, dah dua kali saya cerita-cerita ni, lupa pula nak pergi tengok betul-betul perang apa dia. Sebahagian kata lepas perang Uhud, sebahagian kata lepas perang satu sebelum perang Uhud. Antara Badar dengan Uhud ada satu perang. Perang ni berlaku, senjata dah habis dah. Tuan-tuan, mereka perang pakai pedang, baju besi, tombak, lembing dan sebagainya. Bila perang-perang-perang, ada tombak hak patah, ada baju besi hak cerebeh balik sini, ada yang apa nama berlubang balik sini, ada yang apa nama pedang dia dah tumpui nak kena asah balik sebab duk ketang-ketung, ketang-ketung. Nak-nak yang tu semua kena ada duit. Kalau baru lepas satu perang, tiba-tiba nak perang lagi satu, duit nak cari tahu mana, tak ada keluar pergi berniaga. Maka Nabi bangun, Nabi buat pengumuman. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pengumuman. Sebab itu antara salah satu benda yang Haji Ghazali buat, yang tuan-tuan buat, bila perlukan keuangan kita buat pengumuman. Itu satu kaedah yang Nabi ajar. Itu kaedah yang Nabi ajar. Kita perlu bantuan apa macam mana untuk orang Islam. Tambah pula kita tempat yang dipercayai macam Nabi dengan para sahabat, orang percaya. Jadi Nabi buat pengumuman. Siapa yang nak tolong wakafkan ataupun infakkan apa-apa bantuan untuk kita sebab kita nak perang satu lagi, dah dekat dah. Maka orang yang pertama bangun, confirm lah Abu Bakar As-Siddiq. Lepas Nabi cakap titik, dia mesti bangun. Ya, As-Siddiq. Hero mesti bangun. Dia bangun. Bangun. Ya Rasulullah, saya bagi daripada harta saya, setengah daripada harta saya untuk peperangan yang akan datang. Bila dia kata lalu itu, Sayyidina Umar kata, tak boleh jadi. Aku mesti kena potong. Maka Sayyidina Umar membangun. Ya Rasulullah, saya pun bagi setengah juga daripada harta saya. Dalam situasi itu, kebanyakan ulama yang mana hurai cerita ni, mereka kata Sayyidina Umar sudah sama level dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila habis majlis tu, ada kawan ni bagi sikit, kawan ni bagi sikit, kawan ni bagi sikit, kawan ni bagi-bagi-bagi. Majlis bersurah. Balik pergi rumah, Sayyidina Umar terlintas lagi. Bila lagi aku nak potong Sayyidina Abu Bakar? Selalu Sayyidina Abu Bakar ada lead. Bila aku lagi? Inilah peluangnya. Dia terus daripada rumah pergi terus balik rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah manusia yang agung ini, maka Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, tadi dah bagi setengah, ada lagi setengah. Daripada setengah ni, nak bagi setengah dia lagi, yang suku tadi tu, nak bagi lagi kat Nabi. Makna kata, kita kata, 2/3 dia nak bagi lah. Saya nak bagi 2/3 harta saya kepada Nabi. Nabi terima lah. Maka tanya, Abu Bakar mana? Macam mana kedudukan Abu Bakar? Nabi kata, Abu Bakar baru balik dah sah. Dan Abu Bakar bagi semua harta dia kepada aku. Sebab itu Sayyidina Umar kata, aku sampai bila-bila tak boleh potong Sayyidina Abu Bakar. Nampak? Tapi apa yang tuan-tuan faham daripada cerita ni? Yang saya suruh tuan-tuan faham sebalik dia. Kalau Sayyidina Abu Bakar tak ada harta yang banyak, macam mana dia nak bagi? So point kita, dalam harta boleh ada harta, niat nak bagi banyak, itu pendirian kita, itu pendirian kita. Tuan-tuan memang kena ada harta. Sebab kalau ayat memang kena ada harta itu tak ada dalam pendirian kita, Allah tak akan wajibkan, Allah tak akan tetapkan rukun Islam tuan-tuan kena buat keluar zakat. Tuan-tuan kan kena sempurnakan rukun Islam berzakat. Tak ada duit nak zakat macam mana?
Haji dah lah susah nak buat. Dapat syahadah, dapat semayah, dapat puasa. Zakat dengan haji, bila nak sempurna, haji dah dapat. Zakat takkan nak buat. Nampak tak? So, kita berusaha menyempurnakan rukun Islam kita. Salah satu dia ialah zakat. Zakat pula, dia ada kiraannya. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada yang mana yang tak pernah bayar zakat, tapi insyaAllah sini semua bayar. Tapi saya nak beritahu, kalau ada ahli keluarga yang tak biasa bayar, dia masuk dalam laman web pusat zakat mana-mana negeri. Negeri Sembilan ada, wilayah persekutuan ada, Selangor ada, mana Pulau Pinang, masuklah mana pun, dia ada kira dekat situ. Tuan-tuan nak masuk, eh, nombor gaji berapa, anak isteri berapa, nafkah isteri berapa, masuk semua kira. Dia akan bagi tahu orang tu, tuan-tuan kena zakat atau tak kena zakat. Kalau siapa yang kena zakat, alhamdulillah. Siapa yang tak kena zakat, sedih ya. Maknanya dia kena usaha lebih lagi. Sebab kalau tidak, dia tak boleh buat keluar zakat. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Ha. Yang ni mentaliti yang kena tanam dekat orang Islam hari ini. Sebab itu hari ini, antara problem yang berlaku, walaupun ramai kawan-kawan yang buat bisnes, tetapi kebanyakannya cuba nak tonjol antara satu dengan yang lain, bukan nak bagi sama rata. Yang tu yang problem dia hari ini. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam hadis Nabi, ini Dr. Yusuf Al-Qardawi tulis dalam buku dia, tajuk dia Zakat, Perspektif Zakat. Dr. Yusuf Qardawi kata apa? Dr. Yusuf Qardawi kata, hadis Nabi, Nabi bagi tahu, kalau kita ada 5 biji kereta sebab bisnes kita berjaya, jiran kita naik motor saja, kereta tak ada, kita kena bagi dekat dia kereta. Kalau kita ada makan, lebih makan kita bagi dekat dia. Kita ada pakai, lebih pakai kita bagi dekat dia. Bagi dekat kawan. Sebab tu hari ini ada setengah tempat yang kita pi, banyak kenderaannya, jiran dia sebelah masih lagi naik motor. Jadi objektif meniaga nak jadi kaya tadi tu, tak nampak yang bersamaan dengan Islam tadi. Walaupun duk buat keluar duit juga. Nampak tak? Basic dia kena faham. Tujuan tuan-tuan ada banyak untuk bagi banyak. Tuan-tuan dan saya, tuan-tuan ada banyak, bagi banyak. Sebab tu bila baca ayat ni, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia tak boleh kata, Allah nak kena buat keluar duit tadi. No. Maknanya, jom kita jadi kaya. Jom kita jadi kaya supaya kita boleh tolong orang lagi. Macam tu. Tuan-tuan, tak tahulah kot selama tuan-tuan ngaji, tuan-tuan biasa dengar kan Nabi marah dekat Abdul Rahman bin Auf sebab dia ada harta banyak. Tuan-tuan marah sebab dia tolong banyak. Tuan-tuan biasa dengar kan masa Sayyidina Abu Bakar pi bagi harta banyak kat Nabi, ya Rasulullah, aku bagi semua harta aku dekat kamu. Nabi kata, oi, simpan banyak, oh banyak. Banyak tak biasa dengar? Mana ada Nabi nak berhenti tak? In fact, Nabi SAW dalam sebahagian hadis, bila Nabi ada nak buat urusan apa-apa, kebajikan, dan Nabi tengok, ada sahabat yang sangkut, Nabi akan tuju ke arah kawan yang ada untuk tolong kawannya. Nabi suruh kawan, hang tolong bayar untuk aku. Nabi suruh. Macam satu kisah, Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Antara sahabat yang ada adalah Sayyidina Umar. Hak seorang lagi saya tak ingat sebenarnya. Tak ingat. Dia ada ramai. Hak watak utama ada dua. Tapi yang seorang tu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar. Nabi duduk tengah duduk. Arab Badui mai. Arab Badui mai. Nabi ada apa-apa dah untuk aku nak makan? Nabi kata, ish, aku pun sebenarnya dah tak makan lama lah. Nak bagi apa? Nabi kata dia, nak bagi apa? Nabi kata, tapi tak apa. Pi kedai depan. Nabi suruh dia pi kedai depan. Pi kedai depan. Habab kat dia, hang nak ambil barang-barang yang hang perlu, tapi yang berhutang dengan dia Muhammad.
Nabi suruh abang dulu tu. Tapi tuan-tuan jangan duduk abang depan tu lah. Mampus lah ya. Ini Ustaz Dua nama atas. Ni kami makan nama Ramadan. Lagi Ustaz Dua banyak. Oh, mampus aku. Tak, tapi boleh lah. Tak ada masalah. Maknanya kaedah tu ada Nabi buat. Tuan-tuan boleh buat juga. Okey? Tuan-tuan boleh buat juga. Macam mak bapak aku akan keluar makan ke apa dengan anak-anak ke apa ke. Rasa nak suruh anak bayar. Tapi abang ni kami nak makan. Tapi anak aku bayar. Nanti kira memang standard. Nabi buat. So Nabi abang. Pergi kedai depan. Ambil barang keperluan. Habak dekat dia. Muhammad yang hutang dia. Bukan hang. Bila Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengar Nabi kata lalu. Itu Sayyidina Umar tak puas hati. Dia kata, ya Rasulullah, kamu dah menyelamatkan umat. Kamu dah susah payah dengan akhirat kami. Kamu dah susah payah dengan kami punya agama. Takkan kot barang dapur kami pun dah kamu nak berhutang juga. Bila Sayyidina Umar kata macam tu, apa Nabi buat ini? Nabi memalingkan wajah baginda dalam keadaan macam tak syok dengan apa yang Sayyidina Umar cakap. Sahabat Nabi nampak yang seorang lagi yang saya kata ada dua watak tu. Seorang lagi tu dia nampak. Dia kata, tak apa. Memang habaq kata Muhammad yang hutang, aku yang akan bayar sekali kat dia. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi kalih, aku diutuskan untuk yang ni. Nabi cakap lagi tu. Nabi cakap, Nabi tunjuk kat kawan yang seorang lagi tu. Maksudnya Nabi bukan Nabi nak marah Sayyidina Umar, tapi Umar cakap tu Nabi tak mau dengar. Nabi tak mau macam, kalau aku boleh buat apa masalah dia? Apa salah dia? Aku hutang esok aku bayar. Boleh faham tak? Ha. Kawan tu dia faham. Dia tengok Nabi tak syok. Nabi palingkan muka Nabi. Sebab tuan-tuan baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi bila dia tak syok benar, dia paling muka. Ha, dia takkan duk buat muka, duk tengok kita, duk buat muka tak puas hati. Dah. Nabi bukan lagu tu. Dia tak syok, dia paling muka dia. So bila Nabi paling, sahabat tahu. Sahabat kata, habaq kata Nabi yang hutang, tapi saat lagi aku boleh bayar. Nabi kalih, Nabi kata apa? Ah, yang ni sebab aku diutuskan. Akhlak tadi. Nabi tak kata apa? Ha, hang duit banyak saja tak mau tolong aku. Nabi tak kata apa? Nampak tak? Ha. So, tuan-tuan habak kat anak-anak tuan-tuan, yang mana yang meniaga, yang mana yang kerja. Usaha sungguh-sungguh. Nak rehat, kita rehat kat akhirat esok sama-sama. Sini usaha sungguh-sungguh. Dapat kan? Ha, tu dia. Bunyi dah. Hampa awak buat naya kat dia. Dah. Apa? Pakai baju merah tayar kan? Bagi dia ni, bagi ciklat ke apa ke, bagi sial. Main mengaji bagus lah tu. Ha, bagi ada ciklat, sekejap saya bayar. Ha, itu boleh. Itu boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Jadi itu antara basic yang ada dalam ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang kebiasaannya bila orang hurai orang suruh kita bayar zakat. Tetapi ada maksud di sebalik dia. Macam mana nak bayar zakat kalau tak ada duit? Maknanya kena ada duit untuk nak bayar zakat. Boleh faham? Okey. Dan kalaulah kita baca ayat ni, saya kata tadi bertepatan dengan Isra Mikraj. Tidak mukadimah saya tadi. Maknanya apa? Maknanya hari ni hari istimewa kita. Bila kita baca bertepatan dengan Isra Mikraj, kita punya perbuatan kita hari ni yang kita main duduk, termasuk dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Hajj ayat yang ke-32. Zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sadaqallahul azim. Apa dia? Dan siapa-siapa yang meraikan, membesarkan, mentazimkan, mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu tanda kebesaran Allah tadi, dah Allah dah habaq dah tadi, Isra Mikraj, tujuannya melihatkan kekuasaan Allah. Saya habaq tadi, yang saya buat tangannya, melihatkan kekuasaan Allah. Isra Mikraj. Kita cerita benda yang ada kait dengan Isra Mikraj. Bukti kekuasaan Allah. Kita cerita hari ini,
Kita duduk ramai-ramai hari ini. Allah sebut, fa innaha, perbuatan ini hari ini min taqwal qulub, daripada tanda-tanda hati orang yang bertakwa. Berita gembira lah untuk tuan-tuan dan saya. Syukur. Hantuk kepala saudara, kebun saudara. Ada satu lagi. Nabi diperlihatkan masa dalam perjalanan. Ada satu kumpulan manusia. Mereka dikenakan dengan cebisan kain yang sikit sahaja. Menutup kemaluan mereka. Menutup kemaluan mereka. Cebisan kain kecil ya. Tutup kemaluan. Dan dihalau mereka. Macam mana dia halau binatang. Itu dia. Halau. Pergi mana? Buat apa? Tujuan dia adalah untuk dimakan batu dan bara api-api neraka. Nabi nampak. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Jibril. Jibril ni siapa dia ni, pakai cebisan kain kecil-kecil aja. Ada setengah orang kata macam cawat ke apa ke, tak kisahlah, yang penting cebisan kain yang kecil aja. Menutup kemaluannya, kena halau pula macam halau binatang. Lepas tu makan pula bara api, batu-batu daripada neraka. Jibril, Sayyidina Jibril alaihi salam kata apa? Sayyidina Jibril kata, inilah golongan-golongan yang mana di dunia mereka tak mau mengeluarkan zakat. Allah layan mereka macam binatang ke akhirat itu. Kan sedangkan Nabi nak ambil semayang. Pasal kau nak kena nampak benda-benda duit ni. Ada lagi duit. Apa dia? Hak lelaki lemah dalam lautan darah. Tuan-tuan biasa baca kan dia punya hadis Nabi. Antara tanda-tanda yang Nabi nampak, Nabi kata, aku nampak lelaki yang lemah dalam lautan darah. Dia minta tolong masa dia lemah tu. Tolong. Main orang bukan nak tolong. Orang pergi punggai batu, duduk tuju batu kat dia. Duduk baling batu dekat dia. Dia duduk minta tolong. Duduk lemah dalam lautan darah. Orang pergi baling batu dekat dia. Nabi kata, Jibril ni siapa dia? Sayyidina Jibril kata apa? Inilah orang yang duduk makan riba dekat atas muka bumi. Kalau kita fikir logik, betul. Sebab apa? Dia duk berenang. Dia sangka dia berenang. Tapi sebenarnya dia sedang lemah. Dalam apa? Dalam keringat darah-darah kita yang bekerja cari rezeki halal. Tahu-tahu dia duk tokok kita ke atas dengan riba. Dia sangka dia berenang, dia berjaya. Sebenarnya dia sedang lemah. Duk dalam darah-darah orang-orang susah yang duk kerja cari rezeki, ambil duit riba kita. Nampak? Ujung sekali lagi Baitul Maqdis naik ambil sembahyang. Kenapa sampai 3 kali nak kena nampak benda berkaitan dengan harta? Kiap logik. Tak cukup. Cuba baca firman Allah Ta'ala pula. Ini yang kita nak belajar ni. Apa dia? Wal-allazina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Diri sembahyang dan buat keluar zakat. Ayat yang lain, aqimus salah wa ita'iz zakah. Buat keluar sembahyang, buat keluar zakat. Mesti ayat dia duduk sekali. Dia tak boleh pisah dengan Allah. Sebab apa? Antara tanda-tanda para sahabat tunjuk mai kat kita, siapa yang sembahyang, rezeki dia melimpah ruh dengan aku. Habis dah dapat rezeki buat apa? Kena bawa keluar balik. Sebab, baca balik. Dan daripada barang yang kami rezeki, kami yang bagi. So, kami suruh bawa keluar. Kami bagi, kami suruh bawa keluar. Ikut cakap. Masyad Allah Ta'ala ni mahu. Wallazina yu'minuna. Sambung. Dan segala mereka yang beriman. Bima unzila ilaika. Dengan barang yang diturun kepada engkau daripada Quran. Oh, mereka yang beriman dengan Quran. Hak ni tanda-tanda orang baik ni. Yang pertama percaya perkara ghaib, mendirikan sembahyang, buat keluar harta dia, zakat, wakaf, sedekah sebagainya ni, sat lagi dengan alifu apa semua. Hak ni saya tak mau contoh. Contoh ni lagi air mata tak ada nak baca yang ni. Oh, tak tahan dah, tak tahan hari-hari air mata. Tengok budak kecil duk makan rumput, tengok oh ya Allah.
Saya ni bukan nak cerita kat tuan-tuan kata kita ni nak teriak ke apa. No, anak-anak murid saya ni, kuis ni yang kita sekarang untuk pengetahuan tuan-tuan, kuis peneraju Universiti Wakaf di Malaysia. Kita lead dalam Selangor kini, tuan-tuan boleh baca. Kita sedang lead universiti yang lain untuk jadikan Universiti Wakaf. Kemarin saya kena bercakap tajuk Wakaf malam dekat Noh Setia Wangsa. Malam nak pergi bercakap, lecturer siang kena buat homework lah. Pergi kafe last lah, nak tanya apa ilmu nak dapat sikit hari ni. Pakcik, kongsi sikit dengan saya apa cerita budak-budak kita makan hari ni. Dia kata, ustaz, nama, saya tak nama duduk kongsi sebelah saya. So tak, saya nak dengar. Dia kata, ustaz, ada, main sebab tu. Ada anak murid ustaz yang mai beli nasi dengan sayur sahaja, makan untuk sehari punya makan tengah hari, untuk pagi sampai malam. Nasi dengan sayur yang dia nombor. Sudah sebab yuran banyak kan? Kita tak boleh bawa sebab dia proses. Ada adik-beradik, kakak dengan adik mai beli nasi, ayam tu satu tu cubit dua orang. Allah Allah. Hak lagi hak kornya. Makan Maggi. Makan Maggi tu dah nampak teruk dah. Maggi patah dua. Setengah pagi, setengah untuk malam. Tak larat yang mata, entah nak dengar cerita ni hari-hari. Allah Allah. Yang kita rasa terkilan ataupun kita rasa macam sedih sangat, bukannya sedih apa, sedih pasal yang dipertontonkan kepada masyarakat oleh kawan-kawan kita, daripada pemberita ke, daripada menteri ke, daripada artis ke. Macam negara kita senang, macam semua orang boleh makan apa nama kat restoran hari-hari. Bila kita buat gambaran macam itu, orang tak percaya lah kalau orang cerita kata budak makan Maggi patah dua. Tapi hak kita untuk mengadap hari-hari. Anda faham apa maksud saya? Hak saya pun tak tahu lah apa. Jadi saya ni lah tuan-tuan. Sekolah agama, sekolah mana-mana, yang mana yang tuan-tuan boleh bantu, tuan-tuan bantu lah selagi tuan-tuan boleh bantu. Sial. Saya tak tahu, saya cakap kedok dekat sini. Ada tak saya bagi awareness setahun yang lalu lah? Ada tak saya bagi tahu tentang kata yuran budak-budak lebih kurang dalam setahun, dua, tiga tahun ni akan naik degree basic syariah Islamiah akan naik RM50,000. Ada tak saya bagi? Saya tak bagi. Tempat lain sebab tak mai sini setahun, sepanjang setahun tu saya duk bagi tahu ke orang. Ni, yuran budak-budak akan naik RM50,000 tau dalam masa 2-3 tahun. Ucapan saya salah. Bukan 2-3 tahun. Sekarang dah naik dah. Syariah Islamiah degree RM50,000. Ni kita pasal duk pergi tajuk wa mimma razaqnahum ni, lepas tu nak masuk wal ladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ni Quran ni, dalam Quran dia cerita macam mana kita duk bantu. Sebab apa? Al-Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti dia kata apa? Bila berlaku pergaduhan manhaj ahli sunnah wal jamaah, apa dia? Manhaj yang Allah tunjuk dalam Quran bila berlaku pergaduhan. Siapa berlaku pergaduhan yang boleh sama macam hari ini, yang bunuh-bunuh? Siapa dia? Qabil dengan Habil. Qabil bunuh Habil. Betul tak tuan-tuan tahu? Qabil tak puas hati dengan Habil. Yang tu ada dalam cerita, tuan-tuan boleh baca. Wadlu alaihim, saya baca kat tuan-tuan. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Muka surat balik kiri juzuk ke-6. Surah Al-Maidah tak silap saya. Wadlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu min al-muttaqin. Apa ayat dia? Cerita dekat semua orang. Allah suruh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti beriman dengan ayat tu. Dia cerita dekat kita.
cerita kat orang pasal anak-anak Nabi Adam, dua orang, seorang nama Qabil, seorang nama Abil. Bila mereka buat korban, maknanya mereka present something. When you present something hari ini, saya cakap bahasa hari ini, when you present some paper, it shows that you have some intention about a purpose, something, ada you punya plan, sebab tu you present something. So mereka present dekat Allah, maknanya mereka ada proposal yang mereka nak propose dekat Allah Ta'ala. Apa proposal mereka? Siapa yang korban yang Allah terima, dia akan kahwin dengan Ikrimah yang lawa. Betul ya nak tuan-tuan? Kita mengaji sirah yang sama. Betul ya nak? Anak Nabi Adam dua, Qabil, Ikrimah. Adik Habil, Layuzah. Kahwin, silang macam tu. Qabil kahwin dengan Layuzah. Habil kahwin dengan Ikrimah. Syariat ketika itu, sebab tak ada manusia, jadi dia kena kahwin kembar yang berasingan, bukan kembar siam dia. Tak mau Qabil, sebab Ikrimah lagi lawa daripada Layuzah. Hari ini Dato' Arun yang cerita. Okey, tak apa. Kita buat paper lah, bahasa hari ni. You buat proposal lah. Proposal siapa, tender siapa dapat, dapat kat dia. So, cara present paper dia apa dia? Korbankan apa yang kamu ada. Qabil petani. Tuan Guru apa? Tuan Guru Dato' Arun apa? Qabil petani. So, dia ambil dia punya bijirin-bijirin dia, gandum-gandum dia, dia present dekat Allah Ta'ala. Korban. Habil peladang. Dia ada kambing dia, kibas dia. So, Tuan Guru cerita apa dia? Tuan Guru kata, Habil bila dia ambil sekok kibas dia nak pergi korban, dia keluar daripada ladang dia tu, dia nak keluar-keluar. Tengok tu ada yang lagi besar daripada hak dia tanggung. Dia letak hak dia tanggung, dia ambil hak dia ni. Dia bawa-bawa-bawa, hak yang ni nampak ada lagi besar ni. Dia letak hak kawan ni, dia bawa hak ni. Bertukar-tukar-tukar-tukar sampai nak keluar sekali, dapat yang paling besar sekali, yang paling bagus sekali. Kalau ikut cerita Tuan Guru, Tuan Guru kata Habil sampai lambat sikit. Abang dia dah duduk tunggu. Masa nak kahwin dia masa, tak sabar-sabar. Tunggu dah. Habil kata, abang maaf aku lambat. Letak-letak kawan tu punya kibah. Letak-letak kawan ni punya gandum. Malaikat mai ambil, ambil hak kibah apa nama Habil. Bakap yang Qabil punya. Bakap yang Qabil punya proposal. Kawan tak berhati lah. Dia main hasad. Dia main benci. Allah cerita. Bukan kita cerita. Allah cerita. Dia kata apa? Utwatlu alaihim naba' abna adam bilhaq idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min akhar. Allah ambil hak seorang, hak seorang lagi Allah tak ambil. Qala, kata hak yang tak ambil ni, la aqtulanna, aku bunuh hang adik. Dia habaq kat adik dia. Kalam keluar daripada mulut, aku bunuh hang adik. Dia kata begitu. Aku bunuh hang adik. Adik dia habaq kat abang dia. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah ambil daripada hati orang yang bertakwa. Tuan-tuan, saya nak ulang kaji dengan tuan-tuan ni, ilmu yang tuan-tuan duk ngaji lama lah. Ingat dah kita baca kitab hadis Imam An-Nawawi yang 40, hadis pertama sekali, innamal a'malu bin niat. Kan Imam Nawawi kata hadis ni memegang 1/3 kehidupan kita. Apa dia yang Nabi bagi kita? Siapa yang hijrah kerana Allah dengan Rasul, hijrah dia kerana Allah dan Rasul dapat. Siapa hijrah kerana perempuan hak dia nak menikah ataupun dia ada urusan dunia, dia akan dapat menikah dan dia akan dapat urusan dunia dia. Apa makna dia? Di mata dunia nampak dia dapat, tapi amalan dia tak diterima oleh Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Agama mesti kena ikhlas. Pasal itu Habil dia ikhlas, dia korban sebab ibadah. Abang dia korban sebab nak nikah. Allah tak terima yang tu. Nampaklah tuan-tuan, dia berkait ilmu yang tuan-tuan mengaji. Sebab apa yang ada dalam Quran tuan-tuan dengan saya, benda itulah dia tak akan bercanggah
bermula daripada Nabi Adam sampai sekarang. Contohnya zina. Zaman Nabi Adam pun zina tak boleh, sampai zaman sekarang kita pun zina tak boleh. Tak ada dalam sejarah Islam para nabi yang berzina kecuali ayat yang tadi ini, wa mama unzila min qablik, beriman dengan yang sebelum ni, apa dia? Injil. Dalam Bible saja yang habaq kata nabi-nabi berzina. Dalam Bible saja yang habaq kata nabi berzina. Saya bukti kat tuan-tuan sekali bila sampai ayat dia. Dalam Bible saja yang habaq kata nabi-nabi berzina. Sedangkan bila dalam Quran kata la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil, jangan hampiri zina, dia kerja kotor. Maknanya daripada zaman Nabi Adam. Sebab tu Allah tak terima korban dia, faham tak? Kalau Allah terima korban dia, dia kahwin dengan adik dia, zina. Nampak tak? Sama macam umur Nabi Adam. Umur Nabi Adam pasal apa? 1000 tahun. Logik tuan guru cerita ada. Tuan guru kata logik dia ada. Sebab apa? Sebab dalam Quran habaq orang perempuan mengandung 9 bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung, lahir anak, menyusu anak, bercerai susu 30 bulan. 9 bulan mengandung, 21 bulan menyusu. Kira matematik elok-elok, maknanya 9 bulan mengandung, setahun setengah menyusu. Okey? Logik lah. Kalaulah Allah sebut dalam Quran, maknanya Siti Hawa mengandung 9 bulan, sampai ke sekarang mengandung 9 bulan 10 hari. Kalau Nabi Adam umur macam kita, 60-70 dah selesai. Maknanya apa? Paling gagah anak 12 orang. Paling kuat kalau kahwin banyak 21. Kalau 21 orang tak apa mana nak memerih alam ni. Faham tak? Jadi dia kena bagi 1000. Bila 1000 dan pergi sampai 200. Nah, nampak tak? Meriahlah alam ini. Logiknya sebab apa? Undang-undang dalam Al-Quran Allah dah tetapkan di Lauh Mahfuz, orang perempuan 9 bulan 10 hari. Nampak tak? Kecuali satu yang special case, Imam Syafi'i, 4 tahun. Satu special case. Sebab tu yang orang kata, lahir meninggalnya seorang imam, lahirnya seorang imam lagi satu. Imam anak Abu Hanifah meninggal, lahirnya Imam Syafi'i. Dia, mak dia mengandung 4 tahun. Hak ni ulama-ulama cerita. Okay, satu special case. Khas. Tapi apa maknanya nak kata Allah boleh buat. Undang-undang duduk di tangan dia. Tapi logiknya semua yang ada dalam Quran, yang basic dia. So bila kata lagu tu, apa Habil balas kat abang dia? Abang dia kata, adik aku nak bunuh hang. Nabil kata, Habil kata, Allah terima daripada orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia sambung balik, adik dia sambung, adik kata, ha ni manhaj kita, ni manhaj kita. Manhaj tu kata pegangan kita. Apa dia pegangan kita? Asy-Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti bagi kita. Pegangan kita ialah la in basawta ilayya yadaka litaqtulani. Ma ana bi basitin yadiya ilaika li aqtulak illi akhafullah. Bila Dr. Said Ramadan Al-Buti baca ayat ni, dia teriak. Apa dia? Abang, kalaulah sekalipun hang angkat tangan nak tabuh aku, nak bunuh aku, aku sekali-kali tak akan angkat tangan aku untuk lawan kamu balik, kerana aku takut dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Dr. Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti sebelum dia wafat, dia habaq dekat orang Syria, jangan lawan Asad, jangan lawan Asad, jangan lawan Asad, nanti hangpa semua kena teruk. Dia kata, hang pengecut doktor. Dia kata lugu tu ada. Bila dia kena bom dia wafat, baru dia faham apa perkataan dia. Ini manhaj kita. Kalau kita lawan sampai hari ni tak menang, keluar pula semua kena halau. Tengok budak-budak kena dengan apa bom beracun apa semua. Pasal lawan punya pasal. Sebab kita tak ada kekuasaan nak menang. Tak ada. Jangan lagi susun strategi. Sayyidina Ali beritahu, benda jahat terancang boleh kalahkan benda orang agama yang tak terancang. Kalah kan? Depan mata kita. Besar-besar ni. Ha. Bayangkan geng-geng Dr. Said Ramadan Al-Buti wafat. Anak-anak kecil-kecil lagu ni dah dapat ilmu daripada orang alim yang mana? Entah dapat mak saya. Sedangkan di Syria, Dr. Said Ramadan Al-Buti kata apa? Kita di Syria lain daripada tempat lain. Kita ada dua sayap untuk terbang. Satu sayap emosi, satu sayap akidah. Jangan dua-dua benda ni hilang, salah satu sayap kita patah. Sebab tu tentang orang-orang alim banyak yang main daripada Syria.
Sebab tu Nabi kata, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berkatkan kami dengan sebab Syam kami dan Yaman kami. Betul, ilmu kita banyak main daripada dua ni. Hak Mesir satu lagi, hak Hijaz satu lagi. Semua ni tempat-tempat barakah lah. Tapi nak abang kata Syam tu. Tapi orang dah wafat, nak mahu orang nak percaya cakap dia. Rugi, lambat. Ulama' kesan tak mau dengar lawan. Nabi kata apa? Hak ni berlaku umat dulu. Ulama' cakap tak mau percaya. Ulama' cakap tak mau percaya. Tahu. Baik, sambung. Saya beritahu tuan-tuan. Tuan-tuan, apa-apa yang tuan-tuan boleh tolong, tolong sebab manhaj kita, orang buatlah jahat macam mana kat kita pun, kita akan bagi bunga juga dekat dia. Manhaj Habil. Manhaj Habil. Tuan-tuan ingat tu saya sebut. Ha, ni boleh buat apa? Apa forum ni? Manhaj Habil. Oh, tajuk tu. Hoi, orang mai tu. Ha. Orang nak dengar apa manhaj Habil? Manhaj dia simple saja. Surah apa Al-Maidah tadi saya baca. La in basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadiya ilaika liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau abang hang angkat tangan hang nak bunuh aku, aku sekali-kali tak akan angkat tangan nak lawan kamu. Pasal aku takut dengan Allah. Kalau aku lawan dengan kamu apa semua, esok depan Allah aku sangkut, mesti Allah tanya aku punya. Hak ni manhaj siapa juga? Tuan Guru ni Aziz. Dia kata, saya dah maaf dah mereka semua. Saya tak ada apa hati dengan mereka, dah maaf habis semua. Orang tanya apa siapa Tuan Guru, hak ni semua buat teruk kat kita. Aku esok nak masuk syurga laju. Kalau aku sangkut dengan mereka, tak mahu nak tunggu mereka nak bagi pahala kat aku, lambat. Masuk syurga laju. Aku dah marah, tak ada. Bye-bye. Dengan amanah aku nak pindah terus, bye-bye. Selamat tuan-tuan hati lebih dulu. Lambat. Manhaj siapa? Manhaj Habil. Habib Omar? Habib Omar? Orang tulis contoh buruk pasal dia. Dia tak bagi anak-anak murid dia mengata semua pasal syekh ni. Siap dia kata lagi, kalau hang pi kat tempat sekian-sekian, pi ziarah syekh ni. Abang kata aku suruh ziarah dia. Manhaj apa? Manhaj Habil. Nampak? Manhaj sekarang ni. Dia kata habis tu Rasulullah perang. Rasulullah ada nation. Nabi ada Madinah, ada nation. Bolehlah menang. Kita duduk dalam tempat tu, mampu yang menang macam mana? Tuan-tuan faham tak maksud dia? Manhaj siapa dia tu kan? Manhaj Habib. Allah ajak semua dalam Quran. Siapa pegang Quran pasti tak akan sesat. Wallazina yu'minu. Dan segala mereka yang beriman. Bima unzila ilaika. Dengan barang yang diturunkan kepada engkau, ya Muhammad, daripada Quran. Engkau tu Nabi Muhammad. Iaitu daripada Quran. Baru cerita kat tuan-tuan tadi lah. Apa saja yang ada dalam Quran, kita kena percaya. Sebab saya dah bukti dah kat tuan-tuan tadi, walaupun duk cerita benar lain, tapi dah bukti tuan-tuan. Apa yang ada dalam Al-Quran, undang-undang dia laku daripada dulu zaman Nabi Adam sampai sekarang, tak pernah celah. Orang tawaf pusing kot anti-clockwise, sampai sekarang pun anti-clockwise juga duk pusing lagu tu. Dia tak ada duk berubah. Sama. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Yang ni panjang sikit. Kita mengaji sikit lagi. Eh? Yang ni panjang sikit. So, tuan-tuan, luar masa sikit. Eh? وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Dan yang diturun daripada dahulu. Engkau daripada Taurat dan Injil dan lainnya. Dan lainnya ni nanti sangkut dengan mukadimah kita awal tu. Yang Tok Syekh cerita kat kita. Muka surat sebelah tu. Ada 100... ada mana dah? Mana dah? Segala ibadat dalam Quran dan makna Quran. Mana dia punya? Saya. Yang kita mengaji tu bukan di mohon depan ni. Allah utuskan ada 1000 dah dalam surah Fatihah kot. Sana. Ingat tak? Yang ada berapa kitab?
Allah tak mana ayat dia tuan-tuan. Kita mengaji je. Yang kesemua suhuf-suhuf ada lebih kurang 1000 muka surat ni, muka surat mukaddimah perenggan yang kedua tu. Ketiga, beriman dengan segala kitab Allah, 104 buah, satu daripadanya Quran. Ada 104 buah risalah yang Allah bagi tu, termasuk dalam wama unzila min qablik, dan mana-mana yang diturunkan sebelum daripada kita, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Quran, dari itulah Taurat, Injil, Zabur, dan tu ada baki lagi 100 daripada risalah-risalah untuk Nabi Ibrahim. Tak mana tahu Nabi Ibrahim ada risalah apa semua, surah yang tuan-tuan baca tu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nama suhuf lembaran tadi tu ada lebih kurang dalam 100 lagi, ada 10 daripada kita. Baik, apa saya nak cerita kat tuan-tuan, hak tadi saya bagi tahu dalam Injil saja, dalam Bible saja yang kata Nabi-Nabi bersina. Tak sah pijau. Tak sah pijau. Quran, surah pertama dia, surah Al-Fatihah. Kalau tuan-tuan ingat lagi kita mengaji dalam surah Al-Fatihah, ulama kata Al-Fatihah adalah mukhtasar, ringkasan kepada seluruhan Al-Quran. Boleh faham? Keseluruhan Al-Quran, ringkasan dia apa? Al-Fatihah. Keseluruhan ringkasan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, nanti kita mengaji dulu. Maknanya apa tuan-tuan? Kalaulah buku sinopsis belakang tu membuatkan orang baca, orang nak beli buku tu. Sinopsis very important. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok intisari rancangan dalam surah khabar, dia mesti cerita sinopsis. Sebab daripada sinopsis lah yang membuatkan orang nak tengok cerita tu. Boleh faham? So, kalaulah surah Fatihah sinopsis dan diletakkan yang mula-mula sekali, menunjukkan kata kaedah penulisan buku, bab pertama tu very important. Sebab daripada bab pertama tu orang nak tahu apa ada dalam. Bible, buku pertamanya nama Genesis. G-E-N-E-S-I-S. Maknanya macam asas lah Genesis. Dalam buku ni ada 4 cerita kutub saya boleh buat keluar dekat tuan-tuan. Buku yang pertama, depa punya surah Fatihah lah kita kata, ada 4 cerita kutub yang saya boleh buat keluar. Sebab saya bukan ahli dia. Tara yang bukan ahli boleh buat keluar 4 cerita kutub. Kalau ikut Ahmad Didat, Syekh Ahmad Didat, dia boleh buat keluar daripada keseluruhan Bible 100 cerita kotak. Cerita kotak ni kan? Kotak tara mana? Kotak yang pertama, Nabi Ibrahim, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. So, Nabi Ibrahim dulu. Tuan-tuan boleh buka, dia ada tajuk Abraham dalam tu. Tuan-tuan boleh buka Ibrahim. Ringkasan cerita ni yang dalam Quran dulu, dalam Quran dulu. Muka surat belah kanan cerita ni, muka surat belah kanan. Nabi Ibrahim kan dia macam cousin dengan Nabi Lut, depa duduk satu zaman. Tapi tempat lain-lain. Nabi Ibrahim macam duduk area-area macam Palestin, Gaza, lebih kurang macam itulah Palestin lah. Syam lah, Syam, Syam. Nabi Lut duduk dekat belah-belah apa Sodom apa semua belah-belah sana. Duduk-duduk mati. Sama jugalah. Area yang sama. Syam juga. Tapi yang ni belah-belah Palestin. Yang ni dia duduk belah-belah Jordan, belah-belah sana sikit. Nabi Lut. Lepas dua-dua Nabi. Tuan-tuan, Nabi Lut kemudian buat kerja kotak. Belum cerita dia lagi, belum cerita dia. Cuma nak apa situasi.
Jadi malaikat mai ke Nabi Ibrahim dulu, baru pi ke Nabi Lut, angkat tempat dia hamba. Faham eh? Jadi malaikat tiga orang tu mai kepada Nabi Ibrahim. Kalau tuan-tuan teringat cerita dia, malaikat tiga ni menyerupai lelaki yang lawa, comel, elok, duduk depan rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tengok mereka bagi salam. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Nabi Ibrahim tengok, oi tetamu. Mereka masuk. Tetamu ni main. Tengok gaya ni. Oi tetamu istimewa. Mereka masuk-masuk duduk. Sekejap saya pergi sembelih anak lembu. Nak buat anak lembu panggang. Sembelih. Dia dalam Quran cerita. Dia sembelih. Dia bagi ajlin hanif. Dalam Quran sebut ajlin hanif. Antara makanan yang ada dalam Quran. Anak lembu panggang. Nabi Ibrahim buat. Sembelih. Saya lagi orang pergi buat pula. Resepi Ibrahim pula. Lalu dia kerja nak dengar nama-nama lebih tu. Macam-macam aku dia boleh. Sembelih. Panggang. Jamu. So Nabi Ibrahim dengan keluarga dia. Masya Allah nak makan. Bila nak makan dia. Tetamu tiga orang tak sentuh makanan dia. Lepas duduk di ujung meja. Macam tuan-tuan. Kita jamu makan. Anak menantu kita ke siapa. Ni semua orang makan-makan ni. Hak dia tak makan. Duduk-duduk ujung meja dia buat serius. Kita hak duduk makan ni mesti rasa dia nak bagi tahu sesuatu. Kita berhenti makan. Kita akan tanya. Hang ada apa? Apa hang nak beritahu? Mak oi. Ingat nak pindah pergi duduk London lah. Nampak? Dia mesti ada isu dia. Allah gambarkan dalam Quran. So bila dia tak sentuh makanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tersentuh. Sentak Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim kata, kamu ada niat jahat dah kepada keluarga aku. Maka tiga malaikat ni kata Nabi Ibrahim, kami ni sebenarnya utusan Allah. Oh malaikat, malaikat mana makan. Kami utusan Allah. Kami mai ni nak pergi ke Nabi Lut. Tapi kami mai singgah dekat kamu. Kami nak beritahu kamu dapat berita gembira. Apa berita gembira itu? Siti Sarah. Tunjuk kat Siti Sarah pula. Siti Sarah akan mendapat anak. Dia boleh mengandung. Siti Sarah ni hak duduk-duduk. Duduk sembunyi, duduk tengok. Nabi Ibrahim dengan tetamu nak makan. Duduk sembunyi. Pukul muka. Allah sebut dalam Quran. Betul ke aku nak dapat anak? Pasal apa? Umur masa tu ulama cerita. Umur mereka masa tu Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah 81-82. Umur 81-82 nak boleh anak. Memang tepuk muka. Kalau kita tak tepuk muka, tepuk dia. Macam mana ni? Pergi semayang ni kat surau Anur, mengendung pula lah. Amboi Kak Joh. Kak Hajoh ni, gatai. Orang kata begitu, betul tak? Saya tua-tua mengendung kan? Jadi samalah reaksi isteri Nabi Ibrahim. Oh, mengendung macam mana? Saya ni mandul, Nabi Ibrahim dah tua lah. Maka malaikat tiga orang ni kata apa? Inilah Tuhan kamu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka seronoklah malaikat tiga tu apa-apa. Anak ini namanya Ishaq, dan Ishaq pula akan dapat anaknya. Wa ba'da Ishaq Yaqub. Tukui hatta dalam Quran. Tukui hatta anak tu nama Ishaq Nabi. Nabi tu akan dapat anak nama Yaakob. Maknanya dia dah tahu dah nama cucu dia Yaakob. Special lah tuan-tuan. Tapi dalam Bible cerita macam mana tuan-tuan? Dalam Bible kata dua orang malaikat yang datang kepada Nabi. Saya baca cerita ni tuan-tuan. Rumah saya ada dua biji Bible. Saya baca sebab saya nak tahu betul ke ni. Saat ini aku cerita ke orang salah. Mampus. Saya baca kan? Baca. Sekarang jalan tutup. Hang biar betul yang cerita lama ni. Buka balik baca. Tutup. Sebab tak sanggup. Dia kata apa? Yang mai dekat Nabi Ibrahim, dua malaikat. Tapi mai tiga orang. Dua malaikat. Satu lagi, Tuhan. Tuhan yang mai. So, tiga. Bila Nabi Ibrahim sembelih anak lembu makan, maka ketiga-tiga malaikat dua Tuhan seorang makan dengan begitu lahapnya. Gila. Hak tu tak kotok ni kan? Hak kotok ni tang sini. Dia habang.
Ibrahim, kamu akan boleh anak. Anak kamu nama Ishak, Isaac. Dalam tempoh tertentu, Sarah akan mengandung dan dapat anak. Siti Sarah buat apa tadi saya ceritakan tuan? Dalam tu sama. Eh, macam mana aku nak dapat anak? Aku dah tua. Apa Tuhan abang ada tadi? Kan Tuhan main sekali makan. Tuhan tu kata apa? 9 bulan daripada sekarang, kamu akan dapat apa yang aku katakan kepada kamu. Sambungan ayat dia apa? 9 bulan selepas itu, Tuhan datang bertemu dengan Sarah berdua. Mereka lakukan apa yang patut dilakukan dan dapatlah anak daripada situ. Gila entah. Hanya Tuhan kebulur macam mana? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa laqad ba'a wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu cerita pertama. Buku tok dah. Dalam buku yang pertama. Apa maknanya tuan? Maknanya kalau dok apa Syekh Ahmad Didak kata dok ada lagi 99 cerita kotak. Lah ya, sebab dia punya buku induk dia pun picang tak benda kotak. Dua, dalam yang sama juga, jenis juga. Nabi Lut pula. Adam itu Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut. Nabi Lut pula. Malaikat tiga, malaikat dua orang ni dengan Tuhan ni pi pula kat Nabi Lut. Pi habaq kat Lut, Lut hang buat kerja kotak. Kami nak musnahkan umat hang. Bom, mereka terbalik habis. Habis umat Nabi Lut. Nabi Lut ni larilah dengan anak dia. Dua orang buat. Pergi sembunyi dalam bukit. Jangan kalih belakang. Ha? Jangan pandang belakang. Itu Quran sebut. Jangan tengok belakang. Hang terus habis tujuh. Jangan kalih belakang. Tiga lepas. Oh, illa ajuzun. Termasuk juga dengan bini Nabi Lut. Dia perempuan kotak, dia perempuan jahat, tinggal dia juga. So mak depa pun kena tinggal juga. So Nabi Lut lari dengan anak dia dua orang. Depa duduk dalam gua. Duduk. Bawa bekalan semua duduk dalam gua. Apa kata anak dia hak mula? Nabi Lut hak perempuan, anak dia hak mula kata apa? Maka kata yang one of the two sisters, dia kata, aku kesian tengok ayah seorang-seorang. Apa kata kalau kita bagi ayah mabuk? Dan kita pun mabuk, malam ni kita tidur dengan ayah. Kotok ni. Gila cerita ni. Dia ingat Nabi ni siapa? Saya tu kita bila semayang, kita sentiasa sebut banyak kali, jangan jadi lagu mereka. Siratul lazina an'amta alaihim ghairil maghdub waladhdallin. Aku tak mau jadi macam orang Yahudi yang benci Nabi sampai tulis cerita kotok pasal Nabi. Yang Nasrani pula yang punya sayang Nabi sampai pergi kata Nabi pula jadi Tuhan. Kotok tuan cerita lagu tu. Dalam buku yang pertama, tak usah selak jauh tuan-tuan buka-buka cari Abraham, dapat Abraham apa Lot. Ada cerita tu. Terang-terang betul ni. Bukan kata macam saya habaq tuan-tuan. Tuan-tuan maksud mengeluarkan zakat apa dia? Tak faham. Maksud sebalik dia. Maksud dia kita kena ada duit. Faham tak? Dia kena pergi sebalik. Hak ni tak payah pergi sebalik. Baca tu dah ada lah. Mana kata, if your son is like 12 years old, baca Bible and jumpa yang tu, he can understand. Dua, tiga. Nabi Yaakob. Anak Nabi Yaakob hak sulung. Yang tu. Dia tabuh juga adik dia Nabi Yusuf. Tapi dia yang sayang dekat adik dia lah. Maksudnya dia tak ada lah tabuh teruk. Adik-adik-adik aling yang tabuh teruk. Dia yang kata cukup. Kita kata kita nak tahu Yusuf dalam perigi. Bukan nak pukul dia. Lepas tu bang berpukul dia teruk sangat. Nah, dia yang bagi sabar. Apa nama dia tuan-tuan? Nama dia Yahuza. Kalau dalam apa Bible nama dia apa? Kena ingat? Ai, dalam Bible apa? Famous dia, famous. Johanna.
Yohana asalnya. Yahuda, Yohana, dia apa, orang-orang Kristian ni dia ada penyakit sikit, semua huruf Y semua dia tukar jadi J. Yakub, Jacob, Yohana, Johanna, Yesus, Jesus, apa lagi? Yosef, Joseph. Daripada penyakit sikit, suka tukar nama orang. Pelik. Johanna ni ayah dia Nabi Yakub, Jacob. Bila Nabi Yakub setiap kali tak ada di rumah, Johanna ni tadi. Tuan-tuan kena ingat anak Nabi Yakub, adik-beradik Nabi Yusuf ada 12 orang yang mewakili 12 cabang Bani Israel. Nak ingat dah tu, berapa kali dah cerita ni. Sekali lagi, Bani Israel ada 12 cabang. Nabi Musa ketuk batu, keluar 12 mata ayat. Idrib bi'asakal hajar fan fajarat min husnata asyrata aina. Pukul batu, keluar 12 mata ayat. Kullu qad alima. Fan fajar min husnata asyrata aina. Kullu qad alima. Dia mati tak korang tentang juga lah. Fa'akhatatum usai'atum wa id Musa kitab furqana 'alaikum wa la takunu kafirin bih innal ladzina amanu wa amanu wan nasara wasabiina man amana illa sa'at li qaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum sa'at hari ini. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Ini muka surat 20. Muka surat 20. Ini apa? Ustaz tak saya dulu isah. Surat 20. Semua yang 12-12 tu tahu nak minum tang mana. Macam mana boleh ada 12? 12 anak Nabi Yaakob. Nabi Yaakob anak Nabi Isa. Nabi Isa tu Bani Israel. Anak Bani Israel tu nama dia Yakub. Anak Israel nama dia Yakub. Israel tu Nabi Ishak. Isra hamba, il Tuhan, hamba Tuhan. Nah, tuan-tuan jangan bila dengar Israel jadi macam tak suka nak dengar. Dah dia kata aku pantang dengan Israel. Israel dia hak ni semua jahat, yang jahat tu Zionis. Sebab Israel tu gelaran kepada Nabi Ishak. Anak Nabi Ishak nama Nabi Yakub. Nabi Yakub pecah ada 12 orang anak, 2 orang isteri. 12 pecah tadi tu semua adik-beradik Nabi Yusuf. Macam mana tahu kata depa semua jadi nabi? Ayat yang keempat surah Yusuf. Nabi Yusuf kata kat ayah dia, "Ayah, aku mimpi nampak 11 bintang." Wa iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku nampak 11 bintang, satu matahari, satu bulan sujud mai dekat aku. Maka ulama kata 11 bintang dari tu abang-abang dia, adik-beradik dia. Depa tak boleh jadi bintang kalau depa bukan nabi. Boleh faham? So, 12-12 adik-beradik Nabi Yusuf tadi, anak Nabi Yakub, nabi ketua kepada Bani Israel. Ulama eh? Tak mana saya duduk suatu anak. Jadi anak Nabi Yakub nama Johanna dari Nabi. Tapi apa dalam Bible cerita dalam Book of Genesis? Bila ayah dan Nabi Yakub tak ada kat rumah, anak dia yang sulung ni nama Johanna akan pergi naik bilik duduk dengan mak dia. Buatlah apa hak patut buat. Dia cerita macam orang tua lah. Kutuk tuan. Apa cerita lagu tu? Kita kena beriman dengan bukan Bible, Injil. Injil apa yang ada dalam Quran sama aja. Sebab tu kalau tuan-tuan buka Bible, kalau tuan-tuan buka Bible, dalam Bible habaq dekat kita, arak itu memabukkan dan dia adalah minuman yang kotor. Babi itu kotor, jauh jangan pergi dekat dia. Banyak dalam Book of Deuteronomy, dalam Book of apa nama, Levi ke apa ke, banyak
cerita pasal arak kotor, babi kotor. Maknanya Nabi Isa sendiri habaq dekat kaum dia, jangan makan babi, jangan minum arak. Sebab sama macam Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Berhenti titik dekat tu, kita akan sambung perbincangan ini dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Saya cuba hurai lagi dekat tuan-tuan tentang beriman dengan kitab sebelum daripada kita. Saya contoh nanti dekat tuan-tuan, kitab Nabi Ibrahim ada apa, kitab Nabi Zabur cerita apa, kitab Nabi Musa apa dia cerita, dia Injil cerita apa. Mudah-mudahan bertambah iman kita dengan hebatnya Allah Ta'ala tadi. Wallahu Ta'ala alam. Tanda dekat situ. Mana? Wa ma unzila min qablik. Surah Allah. Kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, tuan-tuan, Islam bukan mai saja-saja. Even dalam bulan dia pun ada yang dikatakan sambutan yang dibuat menunjukkan kekuasaan Allah. Sebab tu Allah berani kata apa? Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzabanna. Bukan saja-saja bawa main 12 bulan. Nampak tak? Bukan saja-saja duk main 12 bulan. Awak tak buat sebulan ya, senang kira 365 hari. Bukan saja-saja buat 12 bulan. Ada sebabnya. Dan salah satu dia, kita meraihkan tanda-tanda kebesaran bulan tersebut. Bila kita raih, kita jadi orang yang bertakwa. Dan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam peristiwa Isra Mikraj, buat keluar zakat dan buat keluar sedekah dan buat keluar wakaf. Oleh itu tuan-tuan, perkara-perkara itu membantu sembahyang kita. Inilah apa yang ada di dalam kitab Al-Quran kita dan kitab sebelum kita. Ayat mana yang bagi tahu dekat tuan-tuan kitab sebelum kita suruh sembahyang? Ayat yang saya baca kat tuan-tuan, subbihal isma rabbikal a'la tadi, itulah. Apa dia? Qad aflaha man tazakka wa dzakara, dengar ayat tak? Wa dzakara isma rabbihi fasalla. Orang yang sebut nama Allah dan sembahyang. Bal tu'thiruna al-hayata dunya. Tapi orang hak jahat dia pilih kehidupan dunia. Bal tu'thiruna al-hayata dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat yang lebih utama. Inna hadha, cerita tentang akhirat yang paling utama dan orang yang mendirikan sembahyang itu, inna hadha lafis suhufil ula, ada dalam kitab sebelum-sebelumnya, suhufi Ibrahim wa Musa, dalam kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sebab tu Nabi Ibrahim ajak kita berdoa apa dia? Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zuriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keturunan aku rajin mendirikan sembahyang. Nampak? Jadi sebab tu saya kata berkeluar sedekah apa semua, dia membantu jalan kita untuk sembahyang. Begitulah yang ada dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelum kita. Harap kita gunakan semua ayat yang kita baca hari ini. Mudah-mudahan dengan cara demikian, kita cari daripada kalangan orang yang hati dia betul ambil manhaj habib takut ke Allah Ta'ala. Boleh ya? Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وأقم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الأهل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبلة. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا الله، أنت تعلم سرنا وجهرنا وعلى حاجتنا فقدها وإجلها يا الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا الله berkatkan kami dalam bulan Rajab dan bulan Syaban dan temukan kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah puasa bulan Ramadan kami yang lalu dan terimalah amal sembahyang tarawih kami yang lalu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kita. Ampun maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Ayah Haji Wazan.